Mumtaz Maknawi, Pakatan Nasional Tumpat menggesa kerajaan untuk menimbang langkah mengasingkan restoran untuk perokok dan bukan perokok. Ahli Parlimen PAS itu berkata, walaupun dengan pelbagai kempen anti merokok dan peraturan yang ditetapkan kerajaan, penguatkuasaan terhadap mereka yang merokok di kawasan yang dilarang, terutama kedai makan, masih lemah. Dia berkata perkara itu menyebabkan ramai orang di kedai makan, terutama ibu bapa yang membawa anak mereka, terpaksa berdepan dengan pelanggan tidak bertanggungjawab yang merokok di sana. Katanya, saya cadangkan kerajaan kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan supaya kita dapat klasifikasikan restoran untuk orang yang merokok dan restoran untuk orang yang tidak merokok. Sebab sekarang ini bila tidak buat secara berasingan, kita dapati sukar bagi ibu bapa yang bawa anak-anak untuk memastikan restoran yang mereka masuk tidak ada perokok. Kalaupun kita boleh melarang pelanggan yang merokok, ia bukan di bawah kapasiti individu atau untuk melarang mana-mana orang untuk merokok dan mungkin akan berlaku pergaduhan pula. Mumtaz berkata demikian ketika pembahasan peringkat jawatankuasa rang undang-undang bekalan 2024 untuk Kementerian Kesihatan. Justru katanya sudah tiba masanya untuk kerajaan melaksanakan cadangan itu demi kesihatan orang awam, terutama kanak-kanak dan wanita yang mengandung daripada asap rokok. Sementara itu, Ahmad Fadli Syarif, Perikatan Nasional Pasir Mas, menggesa Kementerian Kesihatan untuk mengetatkan penguatkuasaan terhadap orang yang merokok di kawasan awam. Dia memuji bekas Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad, Pakatan Harapan Kuala Selangor, yang menurutnya berjaya menimbulkan ketakutan kepada perokok untuk merokok di kedai makan sebelum ini. Katanya, saya nak ucap tanya kepada Kuala Selangor kerana ketika yang jadi menteri dulu, masa itulah penguatkuasaan yang sangat ketat sehingga kita tengok orang takut nak merokok di kedai makan dan restoran. Saya fikir ia perlu diulangi hari ini supaya orang nampak tindakan tegas terhadap orang yang merokok di khalayak awam, tambahan lagi di kedai makan yang ada anak-anak kecil. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat, Muhammad Agus Yusof, mendedahkan identiti Mr. H kepada polis. Katanya, soalan berkaitan siasatan yang jelas setelah dedah siapa Mr. H kepada polis. Minggu lalu, video Agus dan penolong pegawai JCOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani yang didakwa bersembang lucah antara satu sama lain dan video rakaman itu menjadi tular di media sosial. Bagaimanapun, pada Jumaat lalu, kedua-dua mereka menafikan terlibat dalam perbualan lucah dan mendakwa apa yang berlaku merupakan konspirasi daripada seseorang yang digelar sebagai Mr. H. Mereka juga berkata video itu sesuatu yang dirancang dan telah disunting. Rentetan peristiwa itu pada Sabtu lalu, Pengarah Jabatan Latih dan Pendidikan Jabatan Komunikasi Komuniti, Muhammad Hakim Ramli yang turut dikenali sebagai Ustaz Hakim Ramli, tampil menafikan dakwaan penulis blog kontroversi Raja Peter Kamarudin yang mendakwa dirinya sebagai Mr. H. Mengulas lanjut, Agus berkata dia juga telah membuat laporan polis terhadap Raja Petra berhubung kebocoran laporan polis awalnya mengenai video tersebut. Katanya, saya buat laporan polis terhadap TikTok yang tular terhadap Raja Petra berkaitan laporan polis saya yang awal yang terdedah dengan maklumat peribadi. Ini membahayakan saya dan keluarga. Peguamnya Faizal Rahman juga mempersoalkan pihak polis berhubung laporan yang bocor itu. Katanya, kita persoal kenapa sebab kes telah tersiasat dan diklasifikasikan jenayah terkelas, jadi kenapa laporan polis itu terdedah dan kami pasti itu bukan salinan daripada kami. PDRM kena bertanggungjawab. Laporan polis itu mengandungi dakwaan yang sama dibuat oleh Agus seperti ketika sidang medianya Jumaat lalu. Ini termasuk seorang individu telah menghubunginya awal minggu lalu dan menunjukkan video berkenaan kepadanya. Individu itu kemudian memaklumkan supaya sama ada meletakkan jawatan sebagai Ketua Pengarah JCOM atau bercuti. Agus mengemukakan surat peletakan jawatannya pada Khamis lalu. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa majoriti rakyat Malaysia sekarang memilih untuk memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional kerana PN lebih memahami masalah dihadapi mereka berbanding kerajaan perpaduan. Muhyiddin yang juga pengurusi PN berkata, dapatan itu diperoleh hasil tinjauan dan maklum balas diterima beliau dan pemimpin PN lain ketika turun padang bertemu serta mendengar rintihan rakyat di seluruh negara termasuk di kawasan Fildah, bandar, kampung dan pedalaman. Malah bekas Perdana Menteri merangkap ahli parlimen Pagoh itu mendakwa kehidupan rakyat Malaysia sekarang jauh lebih susah dan sesara berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara sebelum ini. Katanya, saya fikir begitu dan tahu apa masalahnya. Kita turun ke bawah dengan apa rintihan mereka. Di Fildah, kampung, apalagi di bandar, Melayu berdepan masalah cukup besar. Saya fikir sewaktu zaman COVID-19, walaupun susah, tetapi sekarang ini lagi susah. Apa yang kerajaan buat? Kenapa kekosongan di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup sampai 4 bulan tidak terisi? Apa yang susah sangat? Berikutan itu, Muhyiddin mendakwa keadaan itu bermakna Perdana Menteri sekarang tidak komited untuk menyelesaikan pelbagai masalah rakyat termasuk isu kenaikan harga beras, gula dan barang keperluan harian lain. Katanya, apabila kita turun berkempen di bawah, kita tidak sentuh perkara lain tetapi kita bangkitkan perkara yang dekat di hati rakyat. Masalah pendapatan tidak bertambah, nilai ringgit jatuh, beli barang melambung dan sebagainya.
Ini realitinya, memang isu ini dalam tinjauan kita sepanjang masa dan paling utamanya ialah kesusahan rakyat. Perkara ini bukan hanya dihadapi pengundi Melayu sahaja tetapi semua kaum. Sekarang ini orang Cina pun sudah tidak percaya dengan kerajaan. Mereka marah kerana DAP tidak bersuara seperti dulu, jadi itu isunya. Sebagai pembangkang, kita faham dan sebab itu, apabila turun ke bawah, kita lihat sudah ada kesedaran daripada pengundi. PN adalah parti yang berjuang, kita pernah jadi kerajaan, mungkin insyaAllah esok doa kita boleh jadi kerajaan. Dalam pada itu, media menyifatkan pertambahan jumlah undi Melayu kepada PN pada pilihan raya umum ke-15, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil baru ini sebagai sesuatu yang positif kepada koalisi dianggotai Parti Bersatu, PAS dan gerakan itu. Katanya walaupun kita tidak mencapai kemenangan, tapi kalau dilihat majoriti yang kita dapat sebagai contoh di Pelangat, kita mendapat lebih 1,000 tambahan pengundi. Memang kita tahu kawasan itu susah hendak menang, tapi kita masuk juga. Di pihak UMNO BN, mereka dapat tambahan undi sedikit sahaja. Maksudnya sudah ada kecenderungan besar untuk pengundi Melayu beralih sokongan, tidak menyokong UMNO tetapi sokong PN. Tetapi kerana kawasan itu kita tahu bukan Melayu, jadi kelemahan di situ, kita akui dia menyebabkan kita belum mencapai kemenangan bukan sahaja di Pelangat, tapi di Pulai dan Sepan Jeram dulu. Kemudian berkata, biarpun terdapat gelombang kebangkitan orang Melayu menyokong PN, namun kekurangan undi bukan Melayu tetap menjadi penghalang mereka menang di kursi tertentu. Katanya sudah ada satu gelombang Melayu majoriti menyokong PN, tapi kerana faktor bukan Melayu masih lagi menjadi penghalang, menyebabkan kita tidak mencapai kemenangan, tapi tidak apa. Ini peringkat permulaan, kecenderungan itu nyata dan kita akan teruskan usaha untuk masa hadapan.